Mungkin awak pun terkejut lah. Memang terkejut lah sebab mungkin faktor angin lah masa tu kan. Memang dia menolong kan. Oh, ada angin juga kan? Angin mesti ada. Macam gue lawak ni. Saya kalau sekali sepak bola, angin yang kekut. Oh, dah macam Shaolin Soccer ni. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua peminat-peminat bola sepak tanah air. Malam ni paling saya suka saya dapat pemain paling nakal lah. Bagi saya lah pemain paling nakal Harji Jaafar. Okey, sebelum tu saya ucapkan ribuan terima kasih kepada peminat-peminat yang telah subscribe channel The Azman Adnan. Kepada peminat-peminat yang belum, bolehlah subscribe channel The Azman Adnan dan dapatkan barang-barang di www.monyok.com. Okey, dan hari ini saya perkenalkan Harji Jaafar. Apa khabar Hadi? Alhamdulillah sihat. Sihat eh? Memang style lu kan? Style lah, style. Memang cantik lah. Daripada dulu sampai sekarang macam ni? Dulu tak sangat. Lepas retire dia lain macam sikit. Ya ke? Memang kau memang lain macam kan? Kau tak ada macam-macam ni. Okey, ya, Tai. Alright. Perkenalkan diri. Okey. Sejak bila awak bermula, tahun bila, last kali, tim mana? Okey. Assalamualaikum. Nama saya Haji Muhammad Haji bin Jaafar. Saya berasal daripada Perak. Jangan serius kan? Ya, sekejap. Saya tengah fikir ni. Apa lagi? Dah kacau lah, Tai. Okey. Jaga. Okey, saya start main Presiden Perak tahun 98. Lepas tu tahun 99 saya ke Telekom Melaka. Naik ke KL lah. Okey. Lepas tu lepas Telekom Melaka saya pergi Selangor. Lepas tu balik-balik Telekom Melaka. Lepas tu pergi Perak, balik-balik Selangor. Lepas tu, lagi Perlis. Felda. Sebelum Felda, lepas tu saya akan rehat tahun. Saya accident. Pecah. Banyak tim lah. Bagus lah. Jarang nak dapat tau dalam semi konten tau. Ni pemain yang paling banyak sangat tim ni kan. Ada lagi banyak sebenarnya. Ada lagi ya? Ada. Okey. Saja suka jalan cerita kan. Macam Salim Masjid kan. Eh, cabut lah ni. Kau nak main apa ni, Syarin? Lawan Sarawak. Lawan kan? Aku cakap, berhentilah, Syarin. Asal kau faham Syarin pula ni? Okey, itulah Harji Jaafar. Budak nakal. Okey. Alright, Di. Terima kasih lah Dapat juga akhirnya Dah lama tunggu kau lah. Saya busy lah. Sorry lah. Saya busy banyak. Lah. Ini pun orang balik pada UK ni. Bukalah kod tu. Macam tahu lah daripada UK. Ya, sejuk sana. Sana dah terikut ikut. Dah terikut. Nampak Hadi Jaafar. Tengok baju dia. Baik, macam lah dia punya dress up. Sedap. Sejak balik UK ni kan. Tapi baju tetap. Baju tetap. Selangor. Bagus. Okey, Di. Ceritakan. Awak punya posisi lah sebenarnya. Masa mula-mula saya main flank kanan, flank kiri. Okey. Masa tu team main 3-5-2. Yang lima tu saya main kiri hujung sekali kan. Alright. Start itu, lepas tu dekat Telekom. Lepas tu ada Coach Ifan yang tukar saya ke Coach Ifan yang tukar saya ke main midfield tengah. Okey. Lepas tu lama juga lah di tengah. Lepas tu national, saya ke lagi juga. Itulah. Bertukar-tukar lah. Dari tengah, kiri, tengah. Tengah. Itu je. Okay. Kanan tu boleh juga kadang-kadang. Kadang-kadang lah. Kalau otai main, mesti ada. Okay, sebenarnya awaknya favourite posisi ni apa sebenarnya? Awak yang awak suka lah bermain di mana? Flanker ke midfield ke? Yang flanker dan midfield memang favorite lah. Saya tak kisah antara dua. Janji dapat main lah? Janji dapat main. Bukan senang nak main time tu. Banyak yang player-player yang bagus-bagus. Okey, Di. Mengenai awak ni kira tak adalah banyak cerita-cerita sangat kan? Tak ada. Kira cool lah awak. Saya ni kira jaga state kita punya. Betul lah. Tapi hingga sekarang lah, orang masih... Kalau melihat gol awak tu masih menjadi bualan lah. Awak boleh cerita tak macam mana gol tu terjadi? Okey. Perlawanan dengan siapa masa tu?
sebenarnya gol tu ada satu je, tapi awak kata ada dua. Awak ceritalah. Kan? Okey, cerita. Ah, cerita. Cerita sebenarnya. Okey. Gol yang pertama tu saya buat masa tu dekat Sukan Asia Doha. Okey. Masa tu saya ambil free kick lah daripada budakan tengah tu. Entah macam mana. Yalah, saya sepaklah ke arah gol. Tiba-tiba terus masuk. Tak, memang tak. Awak niat ke atau memang saya memang nak sepak sebab kita nak untuk striker heading semua kan, untuk setting lah. Tengok tak kena siapa terus masuk ke dalam. Mungkin awak pun terkejutlah. Memang terkejutlah sebab mungkin faktor angin lah masa tu kan. Memang dia menolong kan. Ada angin juga kan? Angin mesti ada. Macam gol awak ni. Saya kalau sekali sepak bola, angin nanti ikut. Dah macam Shaolin Soccer ni. Cuma tak keluar api je. Okey. Hari ni tak payah nyanyi? Tak payah nyanyi? Tak. Itu Syarin Majid je. Gol satu lagi? Gol satu lagi tu lawan Singapura. Apa Suzuki Cup kan? Tahun 2006. 2006 ah. 2006. Rasanya lah 2006. Gol tu sebenarnya saya tak sebenarnya saya tak tak betul siapa lagi. Banyak orang cakap masa lepas gol tu tersilap, tertendang lah. Sebenarnya nak cross lah, apalah. Okey, itu orang punya pandangan lah. Saya tak kisah pun. Sebenarnya. Awak sendiri? Ini saya sendiri memang niat saya memang saya nak cuba je. Saya nak cuba je. Gol tak gol tu nasib lah. Kan. Tapi dengan izin Allah, kan, bola tu masuk. So, memang lagi tak tahu buat apa lah. Yalah, kan. Betul lah. Kira memang awak aja yang tahulah. Kan, saya orang cakap punya, apa orang cakap nasib lah apa kata pulang lah, itu padanya masing-masing lah. Betul. Izin Allah tu yang maha. Izin Allah tu lah kita. Lihat mula menyala. Hadi. Percubaan lancar gol. Hadi Jaafar. Okey, dalam masa zaman awak ni kan, apa yang abang nampak? Player banyak pakai yang macam apa bungkus-bungkus putih tu. Tu apa sebenarnya atau trend masa tu? Rasanya trend ke tak tahulah. Bagi saya bila ada benda ni, dia rasa macam sedap tau. Kita punya kejadian. Lepas tu saya pun tak minyak wangi kat situ. Masa game pakai minyak wangi bawa masuk game wangi. Itu saya punya style. Macam pergi shopping mall pula kan. Minyak wangi kan. Tak betul tai. Sebelum game jersey pun minyak wangi. Bila dalam tu kita rasa wangi. Bila penat cium wangi. Okey balik. Betul tak? Betul juga kan idea dia ni kan. Tak terfikir saya kan. Ni saya ajar tai pula. Nanti bagi kat anak-anak. So kalau kita nak main veteran ni kita boleh pakai ah. Boleh. Boleh ah. Betul tai. Okey, saya akan cubalah. Minyak wangi yang anda suka. Masuk air. Di, awak pakai jersey nombor berapa sebenarnya? Favorite numbers lah. Favorite number sebenarnya nombor 10 lah. Tapi bila dia ada dua nombor, 14 dengan 10 je. Nombor saya. 14 tu kenapa pula? Tertarik? 14 masa tu kat Selangor. Saya tak nak ambil nombor 10 sebab apa Safi Salih ada kat situ. Saya biar dia ambil lah. Tak apa saya ambil nombor 14. Itu pun boleh bagi saya ong juga lah. Buat masa ni kan. Okay, nombor pun ada ong je. Ong juga macam nombor 19. Nombor 19. Siapa pakai? Azman Denan. Itu je orang tahu. Malaysia, nombor 19. Siapa pakai? Azman Denan. Betul tak saya? Lain macam kan. Tak boleh nak bercakap dengan kau ni kan. Saya buat wawancara awak balik. Betul. Dalam kau je lah cakap. Saya kenal Azman Denan ni sebenarnya dah lama lah tengok dia main bola. Striker dia memang top lah kan. Sikit-sikit Azman Denan. Cakap Mamat ni mantap sangat ke kan? Lepas kita pergi tengok sendiri. Baru betul kita tahu. Dia ni something, ada somebody ni kan. Satu striker yang apa, memang killer lah. Memang shock lah tengok dia main kan. Lepas tu, 2004 dah tadi. Yang saya first satu team lah tadi. Yang 2004 kan. Tapi Selangor. Lepas tu sebelum tu adalah jumpa-jumpa tu kan. Kita segan lah, kita masa tu junior. Jauh punya junior kan. Ini bintang punya kan. Tapi dengan Otai ni, kalau kita respect dia lagi respect kita. Style dia. Kan. Dia ni caring ni orang. Dia jaga budak-budak sebenarnya. Walaupun
Ah, biasalah apa senior dengan junior. Junior kena basuh sikit biasalah kan. Kalau tak boleh tahan mental, baik tak payah main bola lah kan. Ha, rasa tu lah. Zaman-zaman ni lah, zaman dan ni semua, best lah sebab dia selalu kacau kita punya mental, so bagi strong sebenarnya. Ha, tapi okey lah, langgar. Otai ni bagus lah. Ya. Okey, dia punya, dia boleh maintain sebab satu, nama dia dah daripada dulu. Orang kenal dah. Kan? Semua budak-budak kecil-kecil sekarang ni, tapi ada anak saya belah umur 18, 19 masih kenal. So jauh kan gap dia punya tu. So memang dia terkenal lah. Kena ada YouTube lagi A lah kan. Satu dunia. Lain macam tu. Betul. Okey okey. Satu dunia. Okay. Nanti hotel tak bercakap pula. Kes dia 1 juta tu saya tak tahu sebenarnya. Tapi sebenarnya bukan 1 juta. Kan? Dia kena bawah sikit lah. 1 juta banyak sangat kan. Dalam 2.5 lah. Okey lah. 2.5 juta. Itu bawah betul. Itu sebenarnya harga dia. Wow! Kan? 1 juta biasa je. Sikit je. Okey. Azrul lah. Azrul je. Azrul pun 1 juta kan? Azrul pun 1 juta. Ini Azman Denan. Up lah sikit. 2.5. Tak ada siapa nak challenge. Selepas Arwah Mokhtar. Inilah cycle dia. Right, sebelum kita penghujung penghujung borak santai kita hari ini, abang nak tanya kan, satu kontroversi yang kau buat. Mana? Yang kau pergi panjat atas stadium tu. Bukan atas stadium, kau panjat tangga stadium tu, kau pergi beduk orang ke macam mana tu? Mana tahu cerita ni, Zai? Satu Malaysia tahu lah, satu Melayu tahu lah. Kenapa orang cakap kau budak nakal? Itulah, saya ni nakal ni tak ada sempat. Apa punca yang punca kau jadi dia, geram sangat tu? Dia simple je. Okay, kita dah ambil, dalam padang dah memang tegang lah. Okay. Masa tu Fedah lawan dengan Negeri Sembilan. Alright. Saya pun dah masa tu dah bengang sebab apa. Habis game saya nak salam dah import dia. Okay. Nak cakap kongrat. Oh, dia tak pandang saya. Alright. Saya pun salam, dia pandang, tak pandang. Kat situ saya dah terajang dia. Oh, ya ke? Saya dah start terajang lah. Dah dengan asat lah. Lain macam orang ni. Saya tak boleh lah. Kita pergi secara okey. Tak ni. Takkan kita ni dia buat macam tu. Ni negara kita lah. Kan. Ini Malaysia kan. Bukan lain macam. Dia jangan buat main-main. Habis macam mana boleh terus naik ke atas tu? Pasal apa? Orang atas apa, sound orang dia atas, ada. Saya dengan keeper jalan sama. Okey. Okey. Apa ada seorang penyokong datang bawa air mineral penuh yang pendek tu, yang kecil tu. Tepi baling. Si keeper saya tahan. Tup terkena muka. Oh, kena muka awak lah. Muka saya tak terkejut. Jadi geram lagi lah. Buat apa yang penyokong tu baling dekat tu buat apa? Apa yang awak dapat? Itu yang buat awak hilang kawalan tu? Itu yang awak dapat. Itu je sebab terkejut. Tiba-tiba saya tak tahu apa. Tup. Saya macam tu. Lepas tu tak ada lah. Sebenarnya saya ni orang yang baik. Ya tak, memang betul. Memang betul. Kan, apa yang saya kenal dia memang baik. Baik. Okey, masa tu berapa bulan kena gantung? Berapa bulan dah? 6 game 7 game ke atau berapa 2 3 bulan je tulah. Yeah. 6 game 7 game macam tulah tapi denda tak tahan dah. Oh, denda eh? Oi, ada denda ke? 7000 apa? Weh, masa tu banyak memang banyaklah. Kan. Habis kena bayar? Bayarlah. Pada pemain ni sekarang dah kita kena sebenarnya kena kawal kita punya emosi kan baran ni. Kalau kita main masa baran memang jahanam lah kan. Kena relax macam tai. Dia memang relax. Orang taker dia macam ni pun relax. Orang lain buat kerja prak. Kan. Aku ada macam. Okey. Tai, saya nak ucapkan tahniah. Sebab apa? Awak dah go to the next level tau. Sebab apa? Pergi ke next level tu awak dah ada YouTube sendiri. Awak dah keluar awak punya baju kan untuk jual. Okey, itu satu benda baguslah. Kan untuk diri awak dan family awak. Itu saya juga akan tanya. Okey. Ingat saya panggil kan. Okey, cakap. Dah. Dah, tanya. Okey. Tanya. Alright.
Terima kasih. Masih aja, tak ada baju ni? Tak ada free lagi? Lagi dapat lah. Okay. Nombor apa? Okay. Nombor 14? Tak, 19 lah. Oh, nak 19 ke? Sign lagi. Oh, saya ada sign. Okay, inilah Ardi Jaafar sebenarnya. Okey, sampai dekat sini saja borak santai kita pada malam ni. Okay. Jangan lupa subscribe channel The Azman, Adnan dan dapatkan barang-barang di www.monyok.com. Okey. Bye bye. Bye bye. Next saya nyanyi. Nyanyi. Next. Bukan sekarang. Lepas dia. Oh, next. Bukan sekarang. Nyanyi lagu Selangor lah. Okey. Nyanyi sikit. Sibuk sana. Duli yang maha mulia. Poder de negociação. Itu je. Kau tengok ni itu je. Dah tersuruh nyanyi dah. Dah hilang. Okey. Dah. Cukup.